Hai, Antv Lovers dimanapun kalian berada, tentunya masih bersama saya di channel kesayangan kalian. Di episode kali ini sepertinya Abimana telah memperhatikan api kecemburuannya kepada Kinanti. Nah guys, terlihat di adegan pertama Kinanti mendapat notif pesan, namun entah dari siapa pesan itu ya guys. Yang sepertinya orang yang mengirim pesan itu menginginkan hubungan Kinanti dan Abimana hancur. Namun karena penasaran dengan orang yang mengirimkan notif pesan tersebut, akhirnya Kinanti pun pergi ke sebuah restoran untuk menemui orang yang telah mengirimkan pesan itu kepadanya ya guys. Namun guys, hal yang mengejutkan pun akan terjadi, di mana Abimana telah berhasil mengikuti Kinanti. Namun di situ Abimana begitu emosi dan dia pun berkata di dalam hatinya, jika Kinanti berani bertemu dengan laki-laki lain, maka saya pun akan sangat marah kepada dirinya. Itulah yang dikatakan Abimana di dalam hatinya. Dan dia pun tak segan-segan akan menghabisi laki-laki yang mencoba menemui Kinanti. Dan karena tak bisa menahan amarahnya, Abimana pun menemui Kinanti dan menyuruhnya pulang. Karena Abimana tidak ingin orang lain berkata buruk tentang istrinya itu. Dan Kinanti pun hanya diam tak menjawab perkataan dari Abimana ya guys. Sepertinya telah terbakar api cemburu terhadap Abimana. Nah, jika kalian penasaran dengan sinetron Terpaksa Menikah dengan Tuan Muda, jangan lupa untuk saksikan di Antv setiap hari pukul 16.30 hanya di TV kesayangan kalian ya guys.